Jungle. Halo Sobat Depot Ngide, kembali saya akan mereview KM Kirana 7 yang berlayar dari Surabaya ke Lombok melanjutkan part 1 kemarin. Nah, di sini setelah pagi hari kita bisa menikmati matahari yang sedang terbit dari atas deck 4. Dan sekarang saya akan lanjutkan mengambil gambar dari VIP room, di mana kita bisa duduk santai, bisa menikmati matahari yang sedang terbit. Bagus sekali. Layaran ini sedang berada di posisi Pulau Bali. Ya, pemandangannya. Nelayan sedang mencari ikan. Saya akan kembali ke deck 4 lagi supaya dapat melihat Gunung Agung dengan lebih jelas. Sedang menuju deck 4 untuk melihat pemandangan lebih jelas. Memang kapal ini tidak berlayar jauh dari pantai ya, jadi ini dekat-dekat pantai berlayarnya. Gunung Agung. Di dek ini juga tersedia playground untuk anak-anak bermain. Sudah tampak lebih jelas Gunung Agungnya. Banyak yang foto-foto juga dengan background Gunung Agung.
datang kembali ke tempat duduk saya. Kelihatannya makan pagi sudah terhidang. Ini menu makan pagi kita hari ini. Ada pecel, telur ceplok, nasi putih, lalapan, ada roti, dan juga buah air mineral juga. Nah, ini sambil makan pagi, kita bisa menikmati pemandangan di luar sana, kapal-kapal atau perahu-perahu layar ya, yang sedang berlayar di perairan Pulau Bali. Adalah keistimewaan kalau kita mengambil kelas VIP. Dari sini kita bisa melihat pemandangan di luar sana tanpa harus naik ke deck atau keluar dari ruangan. Kita bisa menikmati melihat pemandangan perahu-perahu cantik yang sedang berlayar dengan duduk santai di dalam ruang ber-AC. Nah, Pulau Lombok sudah di depan mata, sebentar lagi kita berlabuh. Sebagai tambahan informasi, ini di setiap seat ada colokan untuk laptop ataupun HP, jadi tidak sulit kalau kita membutuhkan. Kita sudah memasuki kawasan pelabuhan Lembar Lombok. Kita sudah melihat kapal-kapal yang sedang berlabuh. Port of Gilimas. Apakah ini nama baru dari Pelabuhan Lembar? Kemungkinan begitu. Pelabuhan Lembar ini sangat cantik, dikelilingi bukit-bukit yang hijau dan lautnya biru bersih. Seperti ini kapal yang berlayar terlihat begitu cantik di atas air yang biru dengan background bukit yang hijau, pemandangan yang menyejukkan. Sambil menunggu kapal ini bersandar di pelabuhan, kita disuguhi dengan pemandangan yang bagus sekali, jadi tidak membosankan. Tapi saya juga sekarang harus mulai berkemas-kemas untuk kalau kapal ini bersandar, kami semua turun.
mobil, truk, dan semua kendaraan mulai meninggalkan kapal. Dan kami pun akan segera turun dan keluar dari kapal ini. Inilah review kami tentang KM Kirana 7. Semoga dapat memberikan tambahan informasi kepada teman-teman Sobat Nide yang akan jalan-jalan ke Pulau Lombok. Jangan lupa ambil kelas yang VIP ya, supaya perjalanan lebih berkesan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukungannya untuk like, subscribe, dan share ya. Dan juga komennya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.